Nanti habis itu kalian kick. Habis itu kalian mute. Sebentar aja. Ya, jadi begini. Ya. Di Anda mengatakan di surat itu ya, tetapi bagaimana Muhammad tahu itu si Jibril? Dia hanya berkata, bagaimana si Muhammad tahu bahwa itu si Jibril kalau dia tidak pernah berkata akulah Jibril? Dari mana? Dari mana Muhammad tahu bahwa itu si Jibril? Iya. Sementara dia tidak pernah mengaku namanya si Jibril. Dari mana Muhammad tahu? Kok bisa Muhammad tahu gitu? Iya. Kalau dia tidak pernah mengaku bahwa dia si Jibril, silakan. Iya. Jadi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu kan? Tadi kan udah jelas tuh, udah jelas ayatnya. Ya, sosok yang datang kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada perintah kepadanya untuk memperkenalkan diri. Wahai Muhammad, aku ini Jibril. Itu enggak ada perintahnya. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara, ketika ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya. Dia berkata sesuai dengan perintah. Kul man kana aduwwal li Jibril. Itu jelas tuh. Dia sebutkan dirinya tuh. Ayat ini disampaikan oleh dirinya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Datang membawa Al-Qur'an dengan izin Allah. Jelas. Ya Bang Suma, langsung kalau bicara gitu langsung diterjemahkan supaya penonton ini. Iya, ini perintah ini. Kul, katakanlah wahai Muhammad, mangkana barang siapa aduwali Jibril, menjadi musuh Jibril, fa innahu, maka ketahuilah baginya, nazzalahu, bahwa yang dialah yang menurunkan Al-Qur'an, ala qalbika biiznillah, ke dalam kalbumu dengan izin Allah. Tuh. Bang Suma, pertanyaan dari Bang Arjuna tuh, Gabriel menjawab dia adalah Gabriel. Apakah Jibril mengatakan dia adalah Jibril? Di mana dalilnya? Baru Bang Juma menjawab dengan bilang dia Roh Kudus. Di mana sedangkan dia enggak memperkenalkan Jibril? Bagaimana Bang Juma? Itu kan aneh. Jawabannya sangat aneh, Bang Suma. Silakan. Iya. Oke. Okay. Aku ulang-ulang berkata di mana? Ini kan ucapan Muhammad saja, bukan ucapan si Jibril. Jadi si Jibril harusnya berkata akulah Jibril. Seperti itu kepada Muhammad. Itu bagaimana mungkin dia diketahui Jibril kalau dia tidak pernah mengaku Jibril? Itu loh. Kalau dia tidak pernah mengatakan akulah Jibril, bagaimana mungkin Muhammad tahu itu si Jibril? Sama dengan begini, bagaimana mungkin Anda tahu si Olemekte kalau Olemekte tidak pernah memberitahu kepada Anda bahwa dia si Olemekte? Lalu Anda mengatakan itu Olemekte gitu loh. Baik. Ya kan ini Al-Qur'an ini kan harus dipahami dengan kaidah Qur'an ya, bukan kaidah terjemahan Bible kan gitu ya. Nah, kemudian dikatakan sangat jelas di situ bahwasanya beliau itu datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah seperti apa yang saya sampaikan kepada saudara, itu sudah sangat jelas bahwa yang datang mengabarkan Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas adalah Jibril. Itu juga ada di dalam Al-Qur'an, diterangkan ya dalam beberapa ayat, misalnya di dalam surah At-Takwir ayat 19 sampai nomor 2 sampai ayat 21. Ya, di situ sangat sangat jelas dikatakan innahu laqaulu rasulin karim. Jadi dia ini sebagai rasul utusan yang diutus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan yang mulia ini adalah Jibril. Seperti itu. Ini loh, Juma. Ini loh. Yeah. Ini kan pengakuan Muhammad, ini bukan pengakuan si Jibril. Gimana sih lu? Lah, ini bukan pengakuan. Masalahnya kan gini, kawan-kawan. Masalahnya gini, yang ini harus mengaku di Muhammad, gini loh. Masalahnya begini, Juma, lu dengar dulu. Lu dengar dulu, kalau saya juga bisa berkata, saya bisa berkata ya, hai Jibril, hai, bahwa telah dikatakan kepadaku, Jibril mengatakan kepadaku.
Ini kan terus ucapan Muhammad. Jibril telah dikatakan kepadaku seolah-olah ini. Iya, memang memang ucapan beliau, memang harus ucapan iya, beliau makanya, karena yang nabi, kata, yang nabi itu beliau. Yang nabi itu beliau. Bukan Anda. Udah Bang Suma, Bang Suma. Enggak usah lagi, enggak usah bahas lagi itu, sudah gua, kami sudah tahu. Lu fokus, lu fokus, fokus pertanyaan gua. Iya, nah, masuk ke pertanyaan. Fokus ke pertanyaan gua. Bisa masuk ke pertanyaan. Di mana Jibril mengatakan akulah Jibril? Pertanyaan gua, akulah Jibril. Hai Muhammad, hello Muhammad. Akulah Jibril. Lu ngerti enggak? Ya. Ya ngerti lah. Baru lu katakan, lu katakan bahwa oh tidak begitu malaikat Tuhan. Tidak begitu. Bagaimana seorang malaikat datang kepada Muhammad? Si Muhammad tahu bahwa itu si Jibril. Lalu Muhammad mengatakan Jibril. Jibril menyampaikan kepadaku. Ya udah, enggak ada lampu lagi nanti itu. Ini kan seolah-olah Muhammad mengatakan Jibril menyampaikan. Jibril menyampaikan kepadaku inilah firman Tuhan. Bagaimana begitu? Jadi maksudnya, jadi maksudnya Anda, malaikat Jibril harus datang ke orang-orang gitu ya? Bahwa aku loh, datang kepada Rasulullah lu, gitu lu ya? Dengar ya? Lu dengar ya? Aku baca Lukas 1 ayat 19 ya. Jelas ya. Di sana dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, kepada Zakaria, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Nah, sedangkan di sini lu tadi mengklaim oh Tuhan tidak begitu. Kadang-kadang teman-teman itu, teman-teman Islam itu kesurupan ya. Ketika menjawab oh Tuhan tidak begitu, malaikat itu hanya hanya untuk menyampaikan, enggak perlu beritahu nama. Aneh, tapi orang yang menerima penyampaian langsung tahu namanya gitu loh. Tahu dari mana sih langsung tahu namanya? Kalau iya, dia tidak pernah mengatakan aku lagi ya, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan ini itu. Ini orang tidak waras, teman. Sekarang waras, begini. Teman. Sekarang begini. Seperti aja. Lu ya. Ya, sekarang ketika, begini. Ketika ada nah, mengatakan dulu. Lu tiba-tiba kenapa, kenapa Anda tidak bisa diam? Bisa enggak saya bicara? Ini tempat kalian. Oh, silakan, 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 silakan. Oke, okay. Begini. Itu habis Suma, satu, Suma, habis satu, baby, habis satu lagi. Enggak, sebentar aja, Bang Baby Suma, Bang Baby Suma. Ah, Kristen, apakah Kristen ini lucu. Ada pengakuan dari. Tidak ada kesempatan kau kasih saya bicara lu. Padahal kalian itu, aduh, ini markas kalian. Kenapa sih? Enggak, bukan. Kami enggak. Bang Arjuna gini, Bang Arjuna enggak. Dia jangan framing kiri kanan. Karena saya tidak suka. Kasihan kali lo orang Kristen ini. Ya ampun, ya Allah ya Karim. Bukan. Maksud saya gini, Suma. Maksudnya gini, kamu udah menjelaskan tadi, udah banyak kali kamu jelaskan dari tadi kan. Gak ada. Kamu ganti-gantian kalian bertanya. Gak ada habis-habisnya. Ditanya apa? Iya. Ditanya apa aku kamu tahu? Sekarang begini. Sekarang begini. Dengar. Apalagi enggak ada habis-habisnya dengar, kalian itu. Tapi dengar, kalau kalian sebenarnya gini, dengar, kalian dengar, takut fokus, aku tanyai, fokus, kalian fokus, takut fokus, aku tanyai kan. Pertanyaan cuma, yang sama. Cuma fokus. Kalian takut aku tanyai pertanyaan yang sama. Bang Suma turun aja. Itu kan? Enggak usah panjang lagi. Itu kan? Paling saya disuruh turun, paling saya dikick di sini. Kalian takut aku tanyai. Makanya lu fokus. Biasa kamu bikin rusuh. Memang enggak ada dari Kristen yang mampu menghadapi saya memang. Saya maklumi itu. Jadi saya clearkan nih. Dengar. Teman diam dulu ya. Bang Arjuna, saya clearkan. Ya, memang ya, teman-teman diam dulu. Apalagi turunin kamu. Enggak ada yang bisa hadapi saya. Percayalah, enggak ada. Makanya aku punya pertanyaan ini lu belum jawab. Tadi lah aku kan sudah jawab. Kalau kamu membawa membawa ayat itu, mana jawabannya? Itu tadi aku sudah jawab. Membawa ayat itu, aku belum bawa hadits loh. Aku masih bawa Al-Qur'an loh. Aku belum bawa hadits. Dan kalian tidak memberikan kesempatan aku bertanya. Apa yang kalian sembunyikan sebenarnya? Ketakutan. Itu mah lu bisa diam enggak? Punya kuping enggak? Enggak lama aku dikick lagi di sini.
Kristen enggak sanggup hadapi saya. Itu aja. Dengar dulu, enggak apa-apa soalnya cari koin di sini. Di... Lu punya kuping. Hadapi saya koin dengan ilmu. Ah, coba. Ada enggak yang berani hadapi saya dengan ilmu di sini? Ayo aku. Ya udah ayo, yang lain diam. Yang lain diam. Hadapi saya. Satu pertanyaan saya jawab. Saya jawab dan saya bertanya satu pertanyaan. Bentar. Berani enggak? Lu diam dulu. Oke. Berarti kenapa di Zoom aja yo? Tolong diam. Oh, teman yang lain tolong diam. Emang ilmu kalian bertambah kalau di Zoom? Sama aja di mana aja sama aja kalian. Masalahnya begini, Bang Suma. Masalahnya begini, Bang Aduna. Bang Aduna, jawab. Yang datang kepada Rasulullah adalah Jibril alaihi salam. Nah, pertanyaan saya dari mana Muhammad tahu itu Jibril? Lu ngerti enggak? Ini dia tahu gini loh. Dia tahu karena dia mendapatkan wahyu. Kulasalahu ruhul kudusi min rabbika bil haqq. Siapa saksi coba? Muhammad sendiri. Mangkana aduwal li Jibril. Coba. Teman bisa enggak dengar sendiri itu apa bedanya sama Lia Eden? Teman-teman coba diartikan, coba diartikan. Maksudnya coba diartikan, diartikan apa? Yang mana yang harus saya jawab? Yang A, yang B, yang C atau gimana? Kalian panik semua sih. Percayakan satu orang untuk hadapi saya kalau kalian berani. Zuma, lumit dulu. Oke, saya diam. Bang Arjuna, abang juga harus ini, harus netral sedikit. Teman-teman, tolong diam dulu. Begini, iya. Teman-teman bisa diam nggak dulu? Teman-teman bisa diam nggak? Ya udah, cakar sekarang lah kalian dulu. Tolong diam dulu, makanya aku bilang diam dulu. Teman-teman nggak bisa sabar sih. Jadi gini loh, teman-teman. Begini loh, Suma. Ketika aku bertanya di mana di dalam Quran yang mengatakan bahwa Jibril mengaku akulah Jibril, lalu ujuk-ujuk Muhammad mengatakan itulah Jibril. Begini loh Zuma, aku kasih cara berpikirmu. Begini, silakan. Ketika aku menyampaikan aku mendapat seolah aku ini Muhammad, seolah-olah aku mendapat firmannya, lalu aku mengatakan inilah firman dari Tuhan yang disampaikan oleh Jibril. Yeah, sementara terus? Aku nggak tahu namanya itu. Aku nggak tahu namanya itu. Aku nggak pernah diberitahu terus? Bahwa dia bernama Jibril. Dari mana si Muhammad ini mengetahui? Dari mana aku mengetahui loh? Aku boleh mengatakan di sini. Okay. Ini firman dari Tuhan yang mengatakan bahwa Jibril berkata, akulah mengutus kamu untuk berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik kepadamu. Oke. Ujuk-ujuk terus? Aku mengetahui si Jibril, tetapi aku tidak pernah diberitahu oleh si Jibril itu sendiri dan dia memperkenalkan dirinya kepadaku, tapi ujuk-ujuk aku tuh tahu dan langsung mengklaim dan aku berkata ini loh firman Tuhan, catatlah di dalam situ. Ini kan dulu kan dihafal oleh si Muhammad mengatakan inilah firman Tuhan dari Jibril. Dari Jibril. Sedangkan Jibril tidak pernah berkata kepada Muhammad, akulah Jibril. Ini kan aneh. Terus? Cara di ayat yang lu pertunjukkan tadi, ayat di mana ayat yang disampaikan oleh Muhammad, bahwa Jibril berkata kepada Jibril, menyampaikan ini bla 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 bla. Seperti itu. Yeah. Kecuali di situ dikatakan bahwa ketika saya berkata kepada malaikat itu, siapakah engkau ini? Lalu Jibril berkata, akulah Jibril. Baru ada ayat selanjutnya. Lu pakai otak dong cara menjawabnya. Ayat yang kau tunjukkan tadi adalah ayat yang disampaikan oleh Muhammad bahwa itu firman Tuhan. Ini dari Jibril. Sementara Jibril tidak pernah memberitahu namanya kepada Muhammad. Lalu Muhammad mengatakan itu Jibril. Kan aneh. Gitu loh, yang aku tanyakan di mana Jibril mengaku akulah Jibril kepada Muhammad sehingga Muhammad itu tahu bahwa firman Tuhan itu dari Jibril, paham tidak? Ya. Terus? Ya sudah, karena firman ayat yang kau tunjukkan tadi hanya klaim Muhammad, hanya ucapan Muhammad bahwa itu firman dari Jibril. Tetapi Muhammad tiba-tiba Muhammad bisa tahu itu si Jibril. Kan aneh. Mikir sendirilah. Ya, oke. Boleh saya jawab nih? Ya, silakan. Oke.
Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang ummi. Dia tidak pernah tahu apa itu Taurat, apa itu Injil, apa itu Musa, apa itu Isa, apa itu Abraham. Dia enggak pernah tahu. Dia enggak ngerti sama sekali. Sehingga datang kepadanya malaikat. Oke? Malah dia ketakutan kan? Dia enggak tahu ini siapa. Karena malaikat itu memang tidak memperkenalkan diri. Karena ini bukan sinetron. Kalau sinetron pasti seperti ya apa yang Anda inginkan. Akulah malaikat Jibril. Perkenalkan. Tidak seperti itu. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 94. Fa in kunta fi shakkim mimma anzalna ilaika. Wahai Muhammad, jika kamu ragu terhadap apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Kenapa dia ragu? Karena dia memang tidak pernah sebelumnya mengetahui apa itu malaikat, apa itu Jibril, apa itu Taurat, apa itu nabi-nabi, apa itu rasul. Dia tidak pernah tahu. Makanya ditanya oleh Allah melalui pewahyuan ini. Kalau kamu ragu, tanyakan kepada yang pernah membaca kitab sebelum kamu. Siapa itu? Ahli kitab. Bani Israel. Makanya ketika datang malaikat ini, dia cuma mengatakan dirinya, Kul nazzalahu ruhul kudus. Wahai Muhammad, katakan kepada seluruh umat manusia, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Sehingga ketika Rasul mendengarkan wahyu ini, dia sadar pastinya, oh ternyata yang datang itu siapa? Roh Kudus. Dan itulah Jibril. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Barang siapa menjadi musuh Jibril, ketahuilah bahwa dialah yang mewahyukan Al-Qur'an ke dalam hati Rasulullah Muhammad SAW dengan izin Allah. Kesimpulannya, yang datang kepada beliau pasti dia sadar. Ini adalah baginda Rasulullah itu Muhammad SAW. Kan eksekusi sendiri. Nah, oke. Okay. Baik. 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 Dalil gitu. Jadi okay, baik. Saksinya mana Muhammad? Baik. Ketemu sama Jibril. Oke, baik. Apa bedanya sama Lia Eden yang mau? Oke, baik. Saya hargai, saya hargai. Juga. Apapun yang Anda pernyatakan saya hargai. Kalau ada lagi apa-apa di prank takutnya. Jadi ada lagi. Lu yakin bahwa Muhammad itu orang yang umi dan tidak bisa baca ya? Ya, dia tidak bisa baca Ibrani, Aramaik, Yunani dia enggak bisa. Lu mau bisa baca mau enggak, yang penting saya. Saksinya. Oke, oke. Saya dua poin ya. Saya dua poin. Yang pertama adalah malaikat yang data, yang kedua adalah saksi. Nanti aku tanyakan semua ini kepada Anda juga. Oke, okay? Saksi dan juga malaikat Jibril. Okay. Muhammad enggak bisa baca. Terus itu yang di surah Al-Jin, yang Muhammad membacakan Al-Quran untuk para jin itu gimana dong? Kan sebelumnya. Sebelumnya kan diberitakan sebelumnya dia tidak mampu membaca. Itu gimana? Itu ya. Jadi sebelumnya. Nah, oke. Okay. Fokus dulu kawan. Al-Qur'an menarangkan di dalam surah Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wus alasan untuk pembenaran susah kalian ini susah karena kalian ini kayak serigala yang melihat ayam ya. Kalian semua keluar-keluar gitu enggak bisa ya. Satu wakil dari kalian entar dulu jangan premium lah ini fakta saya kapan bicaranya tadi lu punya alasan kapan punya saya alasan bicaranya kapan cerita dia ada habisnya kalian ngomong kayak perempuan orang yang umi ini kan lu sudah jawab tadi jadi lu mengatakan Muhammad itu orang yang umi dan tidak bisa membaca yeah. Lalu alasan itu yang engkau pakai untuk yeah. Dia bahwa tidak tahu tentang si Jibril ini makanya dikatakan tadi kenapa dia bisa mengajar membaca kepada jin-jin ini kan suatu kontradiksi. Begitu. Contoh ini alasan ini saya kasih untuk contoh membenarkan ya. Dia mengetahui Jibril sementara contoh, saya kasih. Oke oke saya maklum karena Jibril. Anda adalah umat penolak itu. Terhadap beliau saya maklum. Berikan izin, izinkan ya, saya. Izin.
Anda tanyai. Cuma, jangan Anda itu, kayak orang kepanikan. Ini room kalian. Ini room kalian. Ini room kalian. Kenapa nggak duduk aja tenang, dengarkan saya menjelaskan dan menjabarkan pertanyaan saudara-saudara. Jawabannya kayak dongeng. Sabar. Coba lihat. Kamu, kalian berlima dulu. Semuanya ngomong. Nah, andaikan bisa pantat kalian ngomong. Iya, makanya ngomong teman-teman juga. Lain itu diam dulu. Jadi dengar ya. Bang Arjuna. Baca Alkitab ya. Di 2 Petrus 2 ayat 4 ya. Mengapa kami tidak yakin bahwa Muhammad adalah seorang nabi? Ya enggak apa-apa, Anda yakin enggak yakin enggak ada paksaan, kawan. Wahyu ada paksaan. Dia bertemu malaikat. Gini loh. Dengar dulu, dia bertemu malaikat di dalam gua ya. Karena di dalam 2 Petrus 2 ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melempar mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi jelas di sana kami tidak percaya bahwa kalau malaikat-malaikat yang berdosa yang dengar dulu sama kau biasa kebiasaan dengar dulu. Baik, nah, habis ini kasih ruang kepada saya untuk menjabarkan ya. Percaya. Sabar, ini saya belum selesai. Jadi mengapa kami tidak percaya? Karena kami mengetahui bahwa malaikat yang ada di dalam gua adalah iblis atau malaikat yang berbuat dosa itu malaikat pembangkang yang yang disimpan sampai pada hari penghakiman. Maka kita boleh katakan bahwa si Jibril tidak pernah memperkenalkan diri, jelas itu malaikat jahat, artinya iblis. Di dalam kekristenan itu jelas seperti itu, sehingga kami tidak mengakui. Kami mengakui, kami berkata bahwa ya benar dia itu nabi, tetapi nabi iblis. Karena surat-suratnya juga dan Alkitabnya juga, Quran berisi yang bertentangan dengan Alkitab. Yaitu menolak penyaliban, menolak segala hal. Haleluya, bahkan menolak seluruh dari kisah penciptaan. Seluruh, hanya nama-nama nabi yang diklaim. Sementara peristiwa, sejarah dan sebagainya itu semua serba salah. Serba salah, tidak ada 10 perintah Allah. Tidak ada juga tula-tula yang sesuai dengan di dalam Alkitab. Jadi semua ditolak, bahkan mengenai pengorbanan juga ditolak. Jadi jelas di sana, aku katakan fokus kembali kepada malaikat ini ya, Jibril. Kita katakan yaitu bahwa Jibril adalah iblis karena tidak pernah mengaku Gabriel atau Jibril. Tidak pernah mengaku. Berarti jadi malaikat-malaikat yang di gua itu apa itu? Setan apa iblis itu? Baik. Tegasin dulu. Malaikat-malaikat yang berdosa itu siapa? Iblis kan atau setan? Artinya orang Kristen. Saya boleh menjawab? Nantar dulu. Artinya orang Kristen itu sudah diperingati dulu sebelum orang-orang yang mengaku menerima wahyu di gua-gua yang bernama Jibril. Itu bohong. Saya boleh menjawab. Yang kedua, siapa saksinya? Saya boleh menjawab. Siapa saksinya? Saya boleh menjawab. Jibril. Saya boleh menjawab. Muhammad sepihak. Saya boleh menjawab. Saya boleh menjawab. Jangan kejang-kejang. Di mute dulu yang lain. Dengarkan saya. Jangan panik. Jangan kesurupan. Astagfirullahaladzim. Kenapa takut dengan penjelasan saya? Kenapa takut? Terus kenapa Anda tidak mau diam? Belum selesai. Ketakutan kali ini pemakaian babi ini. Yang di gua-gua itu setan. Diam kau. Menurut saya sendiri di sini apa enggak malu disaksikan seluruh anak bangsa? Kenapa cara kalian menerima saya di sini? Kan boleh juga bicara. Diam dulu kau. Baby Zuma. Iya, ampun. Segitunya room Kristen kayak begini. Kedua, saksinya siapa yang menerima? Oke. Aku udah nangkap. Sabar, saya uraikan. Nanti di prank gitu. Silakan dijawab. Menyembah manusia ini ketakutan. Dengar. Duduk dengan cantik. Pegangan. Pegangan. Udah, karena pasti kalian akan goyah nih. Nggak usah banyak ngomong. Anda membawa 2 Petrus 2. Saya bacakan dari nomor 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian juga ya, di antara kamu artinya di antara murid-murid Yesus akan ada guru-guru palsu.
di antara guru-guru, di antara murid-murid Yesus ya, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Sabar. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan. Cuma okay. Itu bukan jawaban dari Al-Qur'an. Mana jawabannya? Jawab Quran lah. Untuk penolong yang lain, untuk Muhammad, apakah pertanyaannya, apakah penolong yang lain, apakah Muhammad itu pernah menyertai murid-muridnya? Ini yang sama dipertontonkan oleh Zuma. Jadi ketika pertanyaan ketika Yesus berkata, aku akan memberi penolong kepadamu untuk menyertai engkau, menyertai kalian, di situ kan menyertai kalian. Nah, mereka mengklaim penolong itu Muhammad. Apakah Muhammad pernah menyertai murid-murid? Apakah Muhammad pernah menyertai murid-murid? Bahkan selama-lamanya. Bang Arjuna. Lalu sebenarnya pertanyaannya Islam mengklaim. Bang Arjuna. Ya. Bang Arjuna. Jadi Islam. Sebenarnya pertanyaannya yang Bang Arjuna kejar aja. Apakah Jibril itu malu untuk mengatakan dia, memperkenalkan dia adalah Jibril? Gitu loh aja sebenarnya. Iya, makanya kita kan sudah jelas. Gabriel bilang bahwa dia itu Gabriel. Iya, fokus kepada Gak Jibril dan Gabriel kita, gitu loh. Jadi ya, kalau kita baca ayat kedianya, dia framing lagi gitu loh. Iya, jangan kemana-mana lagi. Jadi fokus gini, kepada gini teman-teman, sebentar aku ngomong. Bro, aku ngomong sebentar nih ya. Itu si Juma itu kesurupan. Aku tanya, kan 2 Petrus 2 ayat 4 kan jelas. Kalau malaikat-malaikat berdosa tuh setan. Kenapa kita nggak percaya sama Muhammad? Karena Alkitab tuh sudah memperingatkan. Makanya orang Kristen tuh cerdas-cerdas. Yang kedua, iya, kenapa dia kesurupan? Sebentar, bro. Pertanyaannya, apakah murid-murid pernah bertemu malaikat di dalam gua gelap? Kemudian, Bang Arjuna, Suma itu dikik ya? Enggak, tidak dikik. Out sendiri kok, kabur. Karena dia tidak bisa ngejawab gitu. Muhammad tuh mengaku-mengaku sendiri. Apa bedanya sama Lia Eden? Aku sih kasihan sama teman-temanmu Islam gitu. Naik lagi aja. Nanti kalau udah mati, kenyataannya di-prank jadi, sama Muhammad gitu loh. Suma naik lagi aja. Nggak apa-apa. Jadi begini fokus. Ketika Anda mengatakan begini, itu ditujukan kepada murid-murid Yesus. Bang Arjuna. Pernahkah buktikan kepada saya? Ya, Bang Arjuna, sabar. Sabar dulu, Bang. Buktikan kepada saya di mana murid-murid Yesus bertemu malaikat di dalam gua. Buktikan kepada saya. Enggak ada. Hah? Iya, memang enggak ada. Begini, Bang. Buktikan kepada saya. Bang Arjuna, memang dari penjelasannya. Iya, sabar, Bang. Teman-teman, kita harus jelaskan. Zuma tadi mengatakan bahwa ayat itu ditujukan kepada murid-murid di antara murid-murid Yesus. Sekarang di antara murid-murid Yesus itu, buktikan kepada saya, mereka pernah bertemu malaikat di dalam gua. Buktikan kepada saya, naik lagi semua. Gini, Om Arjuna, dia mau mengarah ke murid-murid Yesus. Iya, masalahnya begini, kalau kami yang ada di sini, kami tidak setuju bahwa ayat dari Alkitab untuk menjelaskan, nah itu... Itu sama saja membenturkan kami. Udah, gak boleh begitu. Jadi Bang Zuma harus menjawab turun nanti secara Al-Qur'an, jangan cuma naik-naik aja. Bang, teman-teman, saya yang turun aja ya. Saya juga ada turun. Suma, ada Suma, okay, ada Justin. Saya turun. Kita naikin. Oh iya. Iya, saya turun, kebiasaan ya. Suma kalau ditanya enggak bisa jawab, larinya ke Alkitab. Tadi dia memframing, udah kebiasaan. Tadi dia memframing itu ditujukan kepada murid-murid di antara murid-murid Yesus. Sekarang buktikan kepada saya. Oke, saya lanjutkan kawan. Enggak usah main repot lah. Santai aja sampai saya hilang sini. Kabur. Dah. Oke, ini waktu saya menjelaskan kan.
Baik ya. Jelaskan, gak usah. Jadi gini teman-teman sekalian, ingat yang tadi mengambil data 2 Petrus 2 itu berbicara mengenai ajaran Yesus, di mana di tengah-tengah ajaran Yesus itu akan ada penyesat yang memasukkan kemudian pengajaran-pengajaran palsu. Itu satu poin. Yang kedua, tuduhan Anda terhadap gua. Dengar dulu pertanyaan saya, buktikan kepada saya di mana di antara murid. Jangan my mute. Santai. Ini giliran saya. Kenapa ketakutan? Siapa yang sudah? Ini giliran saya. Kenapa ketakutan sekali kalian ini? Saya sudah dengarkan. Anda membahas tentang saksi, Anda membahas tentang Jibril, Anda membahas tentang apalagi goa. Dengar dulu. Anda tadi mengatakan bahwa di antara murid-murid Yesus bahwa itu nubuatan. Bro, jangan ke situ, bro. Suruh dia jawab, pertanyaan bro. Pertanyaannya, bro. Buktikan kepada saya, Arjuna. Buktikan kepada saya di mana di antara murid-murid Yesus yang bertemu malaikat di dalam gua. Ya, baik. Oke. Baik ya. Jawab aja pertanyaannya, enggak usah bawa Alkitab. Bang John, tunggu. Kamu ya, tunggu, kenapa tunggu. Kesurupan, weh, umat terjemah, loh, gini, penyembah ya, manusia. Diam. Kamu sampai kamu. Penyembah manusia kok lu yang kesurupan gimana sih? Iya, udah makanya diam. Diam. Saya sedang ingin menjelaskan. Penyembah anak Maria, santai. Loh, kenapa jadi kesurupan? Anda bertanya, saya menjelaskan. Kalau lu menghujat di sini, kita itu fokus, lu jangan menghujat di sini gitu. Jadi fokuslah dengan pertanyaan, jangan lu terpengaruh gitu. Lu itu langsung kesurupan gitu. Tengah dulu. Jadi kalau jangan terpengaruh langsung ngomong, keluar hujatan. Satu jangan keluar hujatan ngomong gitu. Gimana? Satu-satu lah. Jadi jangan keluar hujatan gitu. Kalau lu mau datang, lu menjelaskan ketika ada teman saya yang mengatakan anggap angin berlalu. Jangan keluar lu menghujat. Seperti itu saya kan bertanya, ketika engkau mengatakan bahwa itu ditujukan kepada murid-murid Yesus di antara para murid, tunjukkan kepada saya, buktikan kepada saya di mana murid-murid bertemu malaikat di dalam gua gelap. Gini, enggak usah lari kemana-mana, bro. Kalau kata aku sih suruh dia fokus gitu loh. Iya, jawab. Makanya kalau satu-satu ngomong aja gitu. Kalau semua ngomong gitu, gimana iya, kita mau dapat contohnya apa saksinya tuh siapa? Gini, teman-teman, aku izin ngomong dong. Bentar teman-teman, itu bukan untuk murid-murid Yesus, itu nubuatan untuk nabi-nabi palsu yang akan datang nanti, bukan betul. Untuk murid-murid Yesus. Karena di ayat ketiga di situ kan jelas nabi-nabi palsu itu akan menyangkal penyaliban dari Sang Maha Kuasa. Lah murid-murid Yesus emang menyangkal. Udah naikin sumah. Nah, teratur kawan-kawan. Ya. Ini lagi nanti. Bang Arjuna, nanti saya moderator aja. Bang Arjuna, nanti jangan dulu bicara terus, ada kan Ibu Sofiatul, ada gak Bang Malikil, Bang John ya. Enggak apa-apa kok Arjuna. Ya, silakan. Enggak apa-apa. Karena itu ini sudah jadi moderator, Bang. Nanti saya aja pakai timer, kalau memang mau diskusi saya pakai timer aja. Iya biar saya naikin sama lagi. Gak apa-apa, aku cuma bernapas aja kok di sini. Ya. Kita tunjukkan room Kristen itu bisa mengkanter mereka dengan teratur ya. Teratur kawan-kawan, naikin semuanya. Iya saya naikin sebentar, Justin tuh, mana Justin? Nah, jangan kayak gitulah. Kok kalian ini kayak pengecut kali lah kalian. Gini lah, makanya. Hey, saya sendiri di sini, wey. Bertanya, lu. Hey, sendiri, wey. Kalau kau bertanya, saya menjawab. Jangan kepanasan dan jangan kau. Itu justru yang punya room ini yang kepanasan. Saya sendiri loh. Zuma. Jangan langsung membawa suatu hujatan. Ketika mana saya hujat? Saya mengatakan kalian menyembah manusia. Lu pikir Yesus itu apa? Bukan manusia. Hujat gitu. Itu enggak menghujat itu. Lu bertanya, lu itu nenek bisa Mukipir, bertanya. Mana ada Yesus cuma. Bukan manusia? Dengar gimana sih? Anda itu dengar. Mengapa? Kalau kau oke, atur timer. Kita debat. Atur timer, kita debat. Satu lawan empat. Mengapa kami
Lu harus bertanya. Gak perlu, gak perlu. Satu lawan satu aja. Lu masuk sub, gue layanin. Satu lawan satu aja. Iya. Takut lu jangan bawa ke Zoom, Bu. Udah saya ajakin, Bu. Giliran saya ditanya, saya menjawab dong. Kan gitu. Jawab, iya. Jawab. Nggak usah bawa-bawa kita. Ya kamu mau terima mau iya. Tidak ya urusan lo. Ya enggak, jangan bawa-bawa kita bisa, kok. Kenapa rupanya? Kenapa rupanya? Alkitab kan kenapa? Bukan punyamu. Lah itu juga bukan punyamu, itu kitabnya jangan orang Yahudi kesuruh. Kok. Kalau sama Yahudi. Udah, saya sekarang menjawab. Sesuai dengan pertanyaan saudara, saya menjawab. Jangan di-kick, jangan di-mute. Kok diam. Ayo ke Zoom. Kitab orang Yahudi gimana sih? Mau diam, ya, diam. Iyalah, kita ngikut kiblatnya Yahudi, mau ngikut kiblatnya Allah. Oh, kalau ikut Yahudi, bung, kalau ikut Yahudi nggak nyembah manusia. Cuma sehari cuma nyembah batu, sehari cium batu. Yahudi nggak nyembah manusia, bung. Sabar. Cuma sabar. Bikin kota hitam, black box. Giliran saya menjawab. Hitam. Zuma, kenapa itu batu hitammu itu jadi, pernah jadi dudukan toilet kalian, selama 23 di dalam tahun dikencingi oleh Al-Qur'an ambil dari bahasa Yunani? Batu di dalam Yohanes 11 nomor 38. Yesus kenapa masuk batu ke dalam gua untuk berdoa. Al-Qur'an dijadikan jadi Yesus masuk ke dalam gua untuk berdoa selama 23 tahun, ha? Oke. Lu kenapa begitu? Jangan kesurupan. Anda kan mengatakan bahwa yang masuk ke dalam gua berdoa itu adalah di dalamnya ada setan, ada iblis. Nah, saya tanya kepada Anda sebelum saya jauh menjelaskan tentang Al-Qur'an, saya ingatkan kepada saudara, Yesus masuk ke dalam gua dan Yesus berdoa di sana. Baca Yohanes 11 nomor 38. Jadi jangan Anda menghina, menghujat ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu di Gua Hira. Kenapa? Karena Yesus juga masuk ke dalam gua dan berdoa di sana. Baca Yohanes 11 nomor 38. Memang susah. Karena saya lebih paham Bible daripada kalian. Aduh kan? Enggak mau berhenti bicara kan si Timothy ini enggak mau. Betul-betul Kristen ini. Kitab sih. Supaya ya, menyadarkan kalian, Yesus masuk ke gua berdoa. Dengarkan wahai Kristen sedunia, Yesus masuk ke dalam gua dan berdoa. Tertulis di dalam Yohanes 11 nomor 38. Tidak ada Yesus masuk ke gua dan berdoa. Baca Yohanes 11 nomor 38. Nabinya dicekek. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Ceder. Yesus berdoa di dalam gua. Gimana tuh? Cekek. Gak ada yang kesurupan, cuma menyadarkan kalian Tuhan kau itu berdoa di dalam gua. Jangan lu kesurupan di sini cuma. Gak ada yang kesurupan, justru kalian yang malu. Emosi, ternyata Yesus berdoa di dalam kubur. Santai aja. Yesus berdoa di dalam kuburan. Yesus berdoa di dalam kuburan dan itu adalah goa. Jangan kesurupan. Yohanes 11 nomor 38. Oke. Saya sudah jawab ya. Jadi ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didatangi seorang malaikat, malaikat itu kemudian mengatakan munazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Nabinya okay? Jadi yang datang kepadanya Jibril adalah Ruh Kudus. Baca wa ma kana basyara ayu kallimahullahu illa wahya aw min wara'i hijab. Jadi ketika kemudian Allah mengutus seorang malaikat atau mengutus seorang nabi atau mengutus seorang rasul, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bicara langsung kepada utusannya. Dia berbicara melalui perantaraan wahyu atau melalui perantaraan hijab atau tabir atau melalui perantaraan malaikat. Itu ada tiga fase. Nah, saya sudah menjawab. Sekarang saya bertanya kepada kalian. Sekarang saya bertanya kepada kalian. Sini kalian ada berapa orang? Di dalam gua. Lima orang. Kenapa nabimu dicekek di dalam gua? Kepada saya, siapa nama malaikat yang datang memberikan kekuatan kepada Yesus? Silakan. Ada nabi dicekek Jibril.
Dari tadi gua ini hanya satu pertanyaan. Pertanyaan saya, pertanyaan saya ya kepada ajaran, kepada umat ajaran kasih. Siapa nama malaikat yang datang memberikan kekuatan kepada Tuhan kalian Yesus? Jawab, silakan. Cuma lu dengar dulu ya. Dengar dulu. Ketika lu berkata, ini kan klaim, aku kan bertanya. Aku sudah jawab. Saya sudah jawab. Ayat Al-Qur'annya lengkap. Ada dari tadi itu. Wa ma kana li basyari ayyukallimahullahu illa wahya aw mi wara hijab. Saya sudah jawab. Lu jangan ulang-ulang lu punya jawaban. Anda mau terima, Anda tidak mau terima ya. Jangankan saya, Yesus aja Anda tolak. Jadi saya enggak memaksa Anda untuk terima jawaban saya. Semua. Sekarang giliran saya yang bertanya kepada saudara. Dulu siapa ini sayang siapa nama malaikat yang datang memberi kekuatan kepada Yesus ini saya yang ada nabi dicekek Jibril di dalam gua dicekek Jibril ada nabi dicekek Jibril tiga kali di dalam gua ada nabi dicekek Jibril tiga kali di dalam gua Yahudi tentara hansip tiga kali dicekek Jibril nabi dicekek menurut Anda Tuhan dibunuh dicekek Jibril ada nabi dicekek Jibril ada Tuhan dibunuh hansip ada Tuhan ada nabi dicekek Jibril dicekek Jibril ada nabi dicekek Jibril dicekek Jibril ada nabi dicekek Jibril tiga kali yang lu ayat yang lu ada nabi dicekek sama Jibril ayat ada Tuhan dibunuh sama hansip ayat nabi. Yang disampaikan itu ada nabi lahir 4 tahun setelah ada Tuhan lahir di kandang binatang ada lahir ada nabi lahir 4 tahun Tuhan lahir di kandang hewan siapa 4 tahun bapaknya mati Muhammadnya baru lahir kata Romawi kata Yahudi membaca lu bilang anaknya tentara Romawi bernama Pantera semua hadua dengan saya saja. Siapapun saya hadapi, saya enggak takut sama siapa. Dengar dulu, lu dengar dulu. Siapa Allah saya hadapi? Enggak takut semua. Hei, sama Allah enggak takut. Sama Tuhan Anda manusia saya tidak pernah takut, oke? Okay? Jangankan kamu, sama Allahmu panggil ke sini Allahmu, saya enggak takut. Nah. Silakan, silakan aja. Kok saya enggak berani kalau hadapi aku. Panggil Allah SWT menghadapi aku. Ya, silakan aja. Panggil Allah ke sini pakai Quran surat mantra mu itu. Panggil pakai surah Al-Jin. Panggil Allah pakai surah Al-Jin. Biar kami dikerumuni jin. Saya di sini mau dialog baik-baik lo ya. Saya mau dialog baik-baik. Anda bertanya sudah saya jawab. Lu tadi menantang nama. Giliran saya bertanya kalian kesurupan. Saya tanya siapa nama malaikat yang memberi kekuatan kepada Tuhanmu Yesus? Tuhanmu diberi kekuatan oleh seorang malaikat. Siapa nama malaikatnya? Jawab. Fokus dengan pertanyaan saya. Fokuslah dengan pertanyaan saya. Saya sudah fokus pada pertanyaanmu. Pertanyaanmu itu, pertanyaanmu itu, kenapa Jibril tidak memperkenalkan diri? Itu kan? Loh, terus ujung-ujungmu. Iya. Nah, begini. 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 Muhammad order mana Pak itu si Jibril? Nah, itu kan kalian kesurupan, enggak kasih kesempatan saya menjawab. Hah? Iya kan? Enggak kasih kesempatan. Aku bertanya kepada lu. Ujung-ujung Muhammad mengatakan itu dari si Jibril. Berarti Muhammad langsung tahu itu si Jibril. Terus kalau Jibril tidak pernah memperkenalkan dirinya, kok tiba-tiba Muhammad langsung tahu itu di si Jibril? Gimana sih? Pertanyaan yang sama saya tanya sama Anda. Dari mana Lukas tahu kalau yang datang memberi kekuatan kepada Yesus itu adalah malaikat? Dari mana? Dari mana Lukas tahu? Kan nangis kalian kan? Dulu ada.